How's it going, bros? It's John Bowles here. Sekarang kita udah ada di mana, Cak? Kota mana, Cak? Di Banjar. Yeah, Banjar. Banjar nih kota kelahirannya Ica, ya? Iya. Bukan Banjarnegara. Kita seperti biasa ada Ndai juga di sini. Dan yang spesialnya ada sama Mama. Sama Dejeran. Ya, dia diam doang. Ini bukan foto, Dek. Video. Di sini tuh malu dia. Malu ya? Kayak biasa kalau ada gua ada Ndai, pasti kita mau waktu makan John Balls, kita mau cari makan. Dan di sini nih terakhir dulu ke sini, makanannya tuh mie ayamnya enak. Baksonya enak. Mie yaminnya enak. Pokoknya mie-mian deh. Kayak di sini jadi makannya mie. Nah, tadi di rumahnya tantenya Ica, udah makan nasi liwet. Nah, itu masih kerasa banget deh yang sekarang, ya. Tapi sekarang nih kita mau cari mie, nama tempatnya Mie Acip. So stay tuned, bros. Apa nih? Stay tuned. Yeah. Let's go. Alright, bros, ini kita udah nyampe tempatnya Mie Bakso Acip Banjar. Kita udah nyampe nih Mie Bakso Acip. Jadi sini kalau mie ayam yang Chinese style namanya Mie Bakso, ya? Mie Bakso. Mie Bakso. Kalau di tempat-tempat lain Jakarta kayak apa ada ya? Ada bakso-bakso. Iya, ayam. Jadi Mie Bakso sini. Dulu gue terakhir sini 3 tahun yang lalu nih, Nay. Udah lama banget. 3 tahun yang lalu sini. Gue inget banget makan 3 mangkok. Kemudian rasanya masih sama. Yoi, let's go. Waduh, mantap. Terus ya, Thais. Nih, kita udah duduk nih. Di sini yang enak yaminnya, yamin mie bakso yaminnya. Ada yang manis, ada yang asin. Lo tadi pesen yang manis ya? Manis. Nah, gue pesen yang asin. Jadi stay tune, ntar kita lihat kayak gimana. Apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro, tapi ini nggak di sponsorin. teh botol. Mana? Iya. Yeah. Giliran jadi YouTuber. Mama pakai babat enggak? Aku. Kamu setengah ya tadi. Iya. Yang manis. Mana yang manis? Ini manis. Ih, ngeri banget ada babatnya, Neh. Tolong ambil. Sadis banget. Ini setengah porsi, Neh. Setengah nih, mie-mie-nya setengah. Kita memang sengaja setengah porsi biar kita bisa makan di tempat lain lagi, Nay. Yoi. Aslinya banyak banget, artinya setengah aja udah banyak, Nay. Kalau mie amin sih banyak. Ini setengah tuh. Mantep. Ini tuh. Ini ngeri sih, ini. Ini ya. Mantep banget, nih. Ini emang babat. Babat. Kalau gue yang asin, Nay. Biasanya gue suka yang manis. Tapi kan lo udah pesen manis, biar kita tahu juga nih yang asin. Coba deh, ajar. Biar sini. Itu asin. Oh, siapa sana kayaknya? Coba ya. Coba deh. Nanti lo coba tanpa dinacik dulu. Itu apa ya, ayamnya? Ini sih kalau makan yang manis. Manis ya? Oh. Teksturnya gimana? Coba kuahnya. Bukan bakso, ini mah namanya bakso. Oh, dia harus campur sini nih. Oh, campur ya? Tahu ya, suka. Oh, dalamnya ada bakso ini. Ini badam. Ini bapak daunnya di jalan, gak suka. Sisi. Ah.
Apa tuh artinya? Mantep ya? Ini yang asin nih. Ini gua coba dulu tanpa sambal bawangnya ya. Nih, solo dolo. Ini bisa. Oh, ya. Iya, kenyal ya, teksturnya lebih ke arah ini ya, bukan yang kenyal keras gitu dia, emang lebih lembek dia. Dan emang di sini ciri khasnya tuh sambelnya sambel bawang ini nih, sambel bawang ini nih, coba dulu lihat deh. Kalau tetap harus kasih kecap gue nih kayaknya deh. Tapi gue emang anak manis gue sebenarnya. Tapi yang punya lo kelihatannya indah banget itu warnanya, karena yang manisnya asin. Oke, ini gue campurin sambal kecapnya. Punya Andai tadi kan warnanya bagus gitu ya. Kalau gue lebih putih, bersih, kayak bayi baru lahir. Dan yang ngerinya tuh lihat babatnya Andai. Wah, nggak ada lawan sini. Ya, hajar ya bayi. Waduh, ini kalau yang suka babat nih, surga nih. Nih. Ajar ya. Ini deh. Coba pakai ini deh. Sambelnya. Ini nih. Sambelnya itu. Hah, dia beda banget. Beda banget. Coba coba coba. Dia sambelnya agak asam. Gurih. Beda sama sambel botolan di Jakarta nih. Iya. Kalau sambal yang di Jakarta tuh diinjek-injek mungkin. Enggak, berarti enggak terlalu pedes ya? Enggak terlalu pedes. Woi, gelas. Ini kalau ada Bang Saing suka banget nih, miamin ini, miamin kayak gini ya. Bukan main. Kayak dia udah nggak usah nambah cuka karena asamnya udah dapet ya nih. Babatnya tuh dia kuahnya kuah bersih ya, bukan yang banyak ininya banget, makanya kerasa banget, bener-bener Chinese banget baksonya nih. Baksonya kayak bakso alusnya Nyunyan Ati Raja, lembut. Ini babatnya rasanya bersih, benar-benar nggak. Kayaknya cuma emang direbus aja ya. Benar-benar. Jadi murni banget babat. Jadi kalau yang suka babat, recommended nggak nih? Recommended ya. Wah. Tapi enakan yang manis ya. Kalau gue emang biasanya belinya yang manis deh. Apa? Oh dia bisa dijadiin manis. Beda rasa. Beda ya. Biar tahu. Tapi kan nanti harus diproses. Udah cukup. Coba yang kuing tuh diacip tuh ini aja. Babatnya. Kayak dia nggak amis, tapi nggak macam-macam rasanya. Baksonya kayak bakso alus nyenyuknyan, ya. Simple, bouncy. Aika dong ngomong. Nah, ayo dong, ayo dong. Aku gak bisa ngomong di depan kamu. Aku melo sejati. Melo sejati. Gak bisa review makanan. Buat jangan deh. Anda. Mana? Coba baca. Ayo, gimana cak? Gimana deh? Gimana? Gimana rasanya? Enak sih kalau untuk mie-nya enak, tapi kalau untuk baksonya aku lebih seneng kayak di tempat lain. Itu ada yang dalamnya tuh bakso isi apa? Daging
cincang gitu kan. Jadi pas kita belah tuh minyaknya keluar gitu kan. Tapi kalau yang ini memang mie-nya enak banget. Parah, enak banget. Udah sering makan di sini? Enggak sering sih, lumayan lah. Dari semua mie-mie ya? Kalau di Jakarta aku belum pernah coba. Kalau di Banjar ini paling enak. Dari angka 1 sampai 10 penilaiannya? Gitu ya. 8. 8. 1 sampai 10 penilaian, Kak. Kalau yang asin gua kasih 7. Yang manis gua masih ingat rasanya. 9. Kalau gua dari 1 sampai 10 nih, kan gua asin nih. Manis. Papan juga lah sama kayak kecap. Sama ya. Mantap nih, ini kayak suapan terakhir nih. Ya, suapan terakhir langsung kita campur semua babatnya semua, baksonya semua. Ya. Bismillah. Nah, kalau makan mie kayak gini deh, suapan terakhir tuh paling enak. Karena bumbu-bumbunya semua di bawah kan. Jadi kerasa semua nih, mantap. Pokoknya Bras, abis ini kita bakal nyobain mie bebek. Jadi kita bakal jalan-jalan lagi, tetap makan mie, tetap sama kita di waktu makan John Bolt. Jadi stay tuned. Amat Bras, let's go. Stay tuned, guys.